Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Uncle Heart Enduro 2024 melahirkan juara baru untuk kategori kelas race Enduro International Pro, yakni Michael Wagner, pembalap asal Austria dari tim Gas-Gas Factory. Sementara untuk juara nasional Enduro Pro diraih Farel Hudahanov. Gelaran tahunan Uncle Enduro 2024 yang diikuti 22 pembalap dari 11 negara dibuka langsung Gubernur Kalsel Sahbirinor dengan pengibaran bendera Star di sirkuit Kiram Park Minggu sore. Kejuaraan motor trail yang digelar pada tanggal 9 hingga 11 Agustus ini melahirkan juara baru untuk kategori kelas race Enduro International Pro, yakni Michael Wagner, pembalap asal Austria dari tim Gas-Gas Factory. Sementara untuk juara nasional Enduro Pro diraih Farel Hudahanov. Di negeri ini skill dan kemahirannya di Uncle Enduro 2024 luar biasa sekali, dan ini tentunya memacu pembalap-pembalap nasional kita agar lebih baik lagi, agar bisa berprestasi. Dan selain itu tentunya dampak dari kegiatan ini sangat luar biasa, baik para wisata maupun dari segi otomotif, perkembangan otomotif di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Pelaksana Asyadi mengatakan, selain kelas internasional pro, ratusan crosser Indonesia juga telah mendaftarkan diri di kelas nasional pro, lokal open, lokal hobi, dan 40 up, dengan panjang lintasan 4,5 km. Kita ada 4 kali kita laksanakan, kemudian semakin tahun makin terbang, ada 24 pembalap internasional dari 11 negara. Kemudian untuk yang adventure, yang ada balik adventure, 1.200 peserta untuk adventure. Kemudian kalau panjang trek untuk enduro, panjang trek untuk enduro ini 4,4 hampir 4,5 lah enduro. Untuk para juara selain mendapat trofi juga mendapatkan hadiah uang pembinaan yang diserahkan langsung Paman Birin. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan.